Baik, tetap kompak, tanpa melengahkan lagi masa, kita akan meneruskan sesi santai kopi jam di depan petang ini, seperti mana yang kita janjikan sebelum ini. Jadi, tanpa membuang masa, saya mempersilakanlah panelis-panelis dan juga moderator kita yang akan bersama-sama dengan kita pada petang ini. Yang pertama, saya persilakan berikan tepukan untuk Ustazah Ros Izanuri. Berikan tepukan dan tanpa membuang yang akan bersama kita. InsyaAllah. Seterusnya, berikan tepukan juga kepada saudari Fin Jamal. Berikan tepukan. Kita kenal juga artis. Silakan. Yang telah pun punya album yang tersendiri dengan lagu-lagu khususnya yang sangat famous, lagu-lagu yang berkaitan dengan anak-anak kita, insyaAllah kita ni. Okey, seterusnya, sekali lagi saya mempersilakan kepada Imam Muda Fakhrul untuk naik juga ke atas pentas pada petang ini. Bagi, berikan tepukan kepada untuk beliau. Tadi nampak bersempat, petang ni kita import lagi ya, untuk bersama-sama memeriahkan santai kopi tiam kita pada petang ini, insyaAllah. Jadi dengan ini tuan-tuan, apa yang akan masa saya mempersilakan Ustaz Zahrus Ustaz Nabi juga ataupun Imam Muda Fakhrul. Okey, insyaAllah. Nanti kita akan ada seorang lagi. Kita akan ada seorang lagi tetamu undangan kita yang sangat-sangat istimewa pada petang ini. Sekali. Dengan itu saya mempersilakan saudara Hafiz Hamidul. Berikan tepukan kepada orang muda. Oh, kawasan. Siapa tak kenal tentang Abang Zikir beliau yang sangat-sangat melotok di Malaysia sekarang ini. Jadi tetap lakukan proses, saya persilakan Ustaz Zahrus Ustaz Nabi untuk meneruskan lagi sesi kita. Dia persilakan. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Pertama-tama sekali mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Taala kerana dengan izinnya, hidayah dan inayahnya, serta barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat sama-sama membawa hati-hati kita untuk sama-sama datang ke agenda utama kita, iaitu Gala Aspirasi Seni Satu kita. InsyaAllah kita akan sama-sama bersama dengan Ustazah dalam program Sembang-sembang Kopitiam. Dan sebenarnya ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustazah belum dari saya. Ada bersama ya. Ustazah tidak kesurangan ditemani oleh tiga orang panelis yang tidak asing lagi, yang merupakan artis yang terkenal di tanah air kita, insyaAllah betul. Dan juga ya, kita akan sama-sama mengharapkan agar detik masa jam kita bersama dengan Ustazah dan juga panel-panel yang dijemputkan sini, ya, kita akan pastikan insyaAllah ia mendapat input yang bermanfaat, mendapat sesuatu yang terbaik untuk kita bawa pulang, ya, untuk kebajikan diri kita, negara, agama, negara dan bangsa seterusnya. Boleh Ustazah minta sebotol air? Sebab Ustazah sebenarnya memang batuk sikit, minta sebotol air. Baik. Bagi meneruskan lagi acara kita, insyaAllah Ustazah akan memperkenalkan dulu panel kita pada hari ini. Kata orang, tidak kenal maka tidak cinta. Ya, yeah? Di panel kita yang pertama, yang di sebelah hujung sana, yang saudara rasa
muda dan boleh dikatakan handsome ya, Ustaz. Ya, iaitu saudara Hafiz Hamidun atau nama sebenarnya Muhammad Hafiz bin Hamidun, anak kelahiran Teluk Intan Perak. Ya, dilahirkan pada 21 September 1984. Muda lagi Ustaz ya. Dan Ustaz, kalau Ustazah lah, Ustazah kenal Ustaz melalui kumpulan Nasyid UNIC. Dan Ustazah dipaham ke Ustaz berundur pada tahun 2007. Betul ya? Dan kini telah pun berjaya merakamkan hampir 7 album selepas itu. Dan antara yang terkenalnya seperti disebut oleh pengisi kita tadi, iaitu Zikir Terapi Diri 1, 2 dan juga 3. Dan panel kita yang kedua, Masya Allah ya, seorang yang berwatakkan ibu yang penyayang, yang sangat terkenal dengan lagunya Arjuna Beta, betul ya? Iaitu Fit ataupun Nur Afina Yanti. Ya, sebenarnya bila saudara tengok Fin ni adik ustazah sebenarnya. Sebab nama Fin, ayah Fin nama Jamaluddin. Ustazah pun Yanti Jamaluddin. Baik, Fin, ustazah baru berkenalan dengan Fin tadi. Fin menetap di Bukit Jalil, tapi asalnya dari Kota Tinggi Johor. Betul ya? Dilahirkan pada 27 Ogos 1982. Telah berjaya merakamkan dua album, iaitu pertama Arjuna Beta pada 2014 dan yang kedua iaitu Terbang Tunduk pada 2015. Betul ya? Tak apa, boleh teruskan. Okey. Tanpa membuang masa, Ustazah pergi kepada imam muda kita. Imam muda pun rasanya betul Ustaz umur 27 tahun. Kemarin Ustazah nak inang sini umur. Itu masa imam muda. Oh ya. Tahun 15. Sekarang ni umur berapa? Baru 30 lah. Baru 30. Okey. Ustaz berasal dari Terengganu Ustaz. Dan kita. Dan di sini pun saya rasa ada orang Terengganu. Dan istimewanya Ustazah baru tahu Ustaz dapat tutup 4 bahasa, betul? Boleh Ustaz bagi tahu ni hadirin hadirat sekalian, apa 4 bahasa itu? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Bahasa Arab. Arab. Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Bahasa Terengganu. Okey, baik-baik Ustaz. Ustaz memang gemar memancing Selalu ke mana dapat ikan? Zaman hujan pun sedar. Okey, baik. Tak apa, meneruskan. Tanpa membuang masa, saya teruskan kepada sembang-sembang santai kita. Saya tunjukkan soalan yang pertama kepada saudara Hafiz Hamidun, iaitu kita tadi bincang tentang seni ya. Seni ini ialah luahan kreativiti, ya, ekspresi keindahan yang membentuk satu daya cipta ke arah ke arah yang meluahkan perasaan, pemikiran, tindakan dan sebagainya, termasuk juga emosi dan sebagainya. Jadi Ustaz mulia saudara Hafiz, tentunya bila kita terlibat dengan seni ini, kita semua menjadi perhatian. Kalau Ustaz tak pernah tengok, semua mata tengah tengok Ustaz, itulah perhatian. Kalau pergi mana pun orang suruh tanda tangan, ya, sebab menjadi tumpuan masyarakat. Dan seni ni pada Ustazah, kita tengok sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga seorang seni. Baginda gemar bermain panah, urmu wa ana ma'akum. Bermainlah, berpanahlah. Aku bersama dengan kamu. Mana Rasulullah juga seorang yang sangat seni. Jadi persoalannya, saudara Hafiz, bila kita menjadi tumpuan semua orang, sejauh manakah penggiat seni ini dia mampu menjadi ejen kepada perubahan umat
seperti tema sembang-sembang kompetian kita pada petang ini. Silakan. InsyaAllah, terima kasih saudara, kawan-kawan kompetian saya, Muhammad Fakrul, Kak Minjaman, para tetamu, hormat, semua sekali yang berada di depan saya. Terima kasih sekali lagi, insyaAllah ke atas jemputan ini. Menjawab soalan daripada ustazah tadi, soalan sebut pasal selebriti atau orang yang dikenali, kita kata menjadi tanggungjawab dia besar lah ni. Sebab kalau kita nak sebut pasal nak berubah umat, memang insyaAllah ada ruang yang sangat besar. Kalau nak cerita pasal nak meranakkan umat pun banyak juga kan. Tapi kita nak sebut yang pasal negatif, hari ini kita nak sebut yang positif. Sebab apa faktor-faktor dia, saya rasa tidak boleh dan kita tak boleh nak elakkan. Yang pertama sekali mungkin sebab begini, apabila selebriti ini berada di media, dia ada di media, contohnya dia ada di media elektronik, TV, radio, dia juga ada media cetak, di majalah, di surat khabar. Dan sekarang ni zaman media sosial, masa ya, semua nak follow Instagram Abis Samidul, dah follow-follow? Kena follow lah. Semua nak follow Pijamal punya Instagram, nak tengok apa Kak Fi buat hari ni kan, main dengan anak ke. Semua nak follow Facebook ustaz, semualah, imam muda, imam tua, imam tak apa nak muda lagi, semua sekali. Jadi sekarang ni sebab apa kita ada medium kita yang tersendiri dan menjadi, oh, orang tak ada kerja lain. Sebab sekarang dikatakan kegunaan telefon sekarang ada dua je. Kalau tak WhatsApp, dia mesti nak tengok social media, nak buka Facebook, Instagram, Twitter, kalau ada benda-benda lain. Jadi orang dah tak main telefon dah, orang dah tak call dah. Dan sekarang bukan zaman gayut, sekarang bukan zaman SMS dah, sekarang ni WhatsApp pun yang penting-penting je. Lepas tu dah cukup, lepas tu dia buat benda lain. Sebabnya macam mana kita nak jadi ejen perubahan umat ni, maksudnya daripada media yang kita peroleh sekarang ni lah. Saya rasa Alhamdulillah, ini sebenarnya dalam keadaan sekarang, orang kata boleh kita kembangkan, boleh kita gunakan media sosial ni bukan hanya untuk sebarkan benda-benda yang baik-baik semata-mata, tetapi kita kena anggap inilah menjadi satu medium dakwah yang percuma, orang pun suka dan boleh jadi kreatif. Sekarang ni saya rasa semua orang yang kita kata, kalau kita nak dapat perhatian daripada, kita nak followers yang ramai, kita nak ramai orang follow kita, apa yang kita buat, kita kena jadi kreatif. Dah tak boleh bosan-bosan, dah boring-boring, orang tak nak dah sekarang. Semua kita buat program pun santai, dia tak boleh buat program ditutup depan masjid kat surau, jauh tu tak boleh. Dia kena bawa program tu, program ada macam ni, ada jual-jual macam ni. Jadi tarikan itu lebih sebab ada unsur kreativiti dia, ada unsur hiburan sedikit, ada unsur-unsur tarbiyah dia dekat situ. Kemudian dia relax, kemudian boleh ada semangat jemaah dia dekat situ. Itulah saya rasa insyaAllah canggih terbaik untuk para selebriti. Mungkin Ustazah mencelah sikit, bagaimana kalau ada di kalangan artis itu mempunyai masalah peribadi? Jadi minta komen daripada seorang artis. Masalah peribadi maksudnya? Saya pun banyak masalah peribadi, Ustazah tahu yang ini. Maknanya dia dikenali di kalangan masyarakat sebagai seorang yang bermasalah. Kemudian dia nak rupa orang pula. Aduh, semua ni saya rasa apabila kita lihat kerja itu sebagai perkara yang utama, insyaAllah. Sebab saya rasa dalam keadaan sekarang ini trend juga, salah ya, kita saya kata, saya boleh cakap lah terus terang, sekarang ini trend di Malaysia terutamanya, dan nampaknya dah mula dia dah menjadi trend juga di negara-negara sekitar macam Indonesia. Ramai selebriti, kalau sebelum ini tidak banyak libatkan dengan program agama, dah mula kan. Kalau tak ada sebelum ni, dengan image yang dah mula tampil dengan fashion Islamik sendiri dan sebagainya. Jadi saya rasa benda ni, pendekatan ni perlu sedikit demi sedikit, insyaAllah. Jadi sebenarnya tanggungjawab kita juga, saya rasa dalam rakan-rakan selebriti ni memang ada satu-satu masa dia akan berkumpul sesama mereka sendiri. Kadang-kadang ada yang buat grup usrah, ada buat WhatsApp group. Jadi inilah masanya kita kena sama-sama sebarkan juga di kalangan selebriti, bagaimana kita nak tingkatkan ilmu, tambahkan pengetahuan supaya akhirnya dapat bagi contoh kepada masyarakat. Sebenarnya masyarakat pun kena doakan yang terbaik untuk kita ni, sebab kita tak nampak apa yang berada di bawah kan. Jadi insyaAllah sama-sama lah, dia check and balance, saya rasa itu akan jadi pendekatan yang paling baik. Baik, Alhamdulillah, satu pencerahan yang sangat bermakna.
Jadi tidak lagi kita akan jumpa lagi ya, Saudara Hafiz. Saya pergi kepada panelis kita yang kedua, iaitu Fin Jamal. Kalau kita tengok depan Ustazah, depan kita semua ni kan, banyaknya generasi-generasi muda kan. Kita tengok yang bertudung biru ni, comel-comel. Yang di bawah sana, ramai generasi muda yang merupakan bakal memimpin negara. Ya, yang insya Allah boleh diketengahkan. Cuma ya, satu masalah yang saya rasa tidak dapat dinafikan, generasi kita hari ini ya, memang kita ada, kalau saya tanya X lah ya, kalau Mercedes atau kalau BMW itu dah 4 series kan. Ya, generasi yang kita bimbang ni generasi kalau Z, X, Y, Z ya, yang memang maklumat mereka adalah di hujung jari. Jadi persoalan sekarang ni ya, anak-anak muda yang kita kata bakal memimpin negara ini, mereka menjadikan hiburan ini adalah way of life. Ya, suatu perkara yang dianggap sebagai daruriyat. Ya, bukan satu perkara tahsiniat. Kalau tahsiniat ni maknanya seni ini berfungsi sebagai mencantikkan, mengindahkan, mendamaikan. Tapi anak-anak kita ni hari ini, seni hiburan tu dia jadi satu bukan selingan, jadi agenda utama. Setuju atau tak Ustazah kata macam tu? Tak bunyi ni, setuju ke tak? Oh, mungkin yang datang ni semua insyaAllah ya, baik-baik berlaku ni. InsyaAllah. Jadi Ustazah mintalah sedikit nasihat daripada Fin ya, bagaimana untuk kita menjadi seorang bijak bestari memilih ya hiburan-hiburan yang bermanfaat untuk diri, terutamanya para remaja ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada adik-adik, kawan-kawan, saudara-saudara semua sekalian, orang-orang semua. Okey, untuk memberi nasihat yang sangat epic tu tidaklah saya ni pasal sebab saya pun pernah tergelincir jauh mengikut pendapat tu dah sana. Jadi apa yang boleh saya kongsikan sebagai orang yang pernah tergelincir jauh ke sana, dalam hidup ni kuncinya cuma satu, yakni wasatiyah. Wasatiyah tu apa anak-anak? Wasatiyah apa? Bersegala, tengah-tengah, cari jalan tengah. Dia tak ada satu benda dalam dunia ni yang ekstrim adalah bagus. Kalau kata saya nak ibadah secara ekstrim pun tak bagus. Ya, tapi lo, tak makan, tak minum pun salah juga. Kita kena beramal macam esok kita nak mati. Kita kena bekerja macam sehidup 1,000 tahun lagi. Ada balance dekat situ. Jadi tak salah, segala benda dalam dunia ni kalau kita tak cari jalan tengah akan salah. Gula bagus ke tak bagus? Bagus, kalau tidak makan tak sedap. Tapi kalau banyak dengan gula, diabetes. Kalau garam tak ada garam, tak sedap juga. Kena ada garam, kalau banyak sangat garam, jadi darah tinggi. Jadi sama je, teknologi pun macam tu juga. Internet, bagus kalau kita suka untuk belajar. Tapi tak bagus kalau kita netuk pada anak senyum, mana senyum, mana senyum. Kita sekolah pun tak buat. Haa, itu salah. Jadi, pesanan Kak Fin kepada adik-adik generasi baru ni, ataupun yang lama-lama juga, sebab tak semestinya hanya anak-anak muda yang perlukan didikan dan guidance. Kadang-kadang orang itu macam saya, Ustazah, masih lagi belajar lagi, nak tahu apa yang betul, sebab kita tak tahu. So, find the balance, cari jalan tengah. Bila kita ada jalan tengah, insyaAllah kita boleh jumpa. Apa-apa sekalipun, bagi peluang. Kadang-kadang kita tak tahu. Macam saya nak cakap, eh? Macam tak salah untuk berseni. Orang selalu fikir, oh seni ni dia kena gini, apa dia kena, okey, cara paling senang lah. Saya orang seni. Tapi saya memilih, macam bila cakap, oh kalau orang seni kenapa pakai hitam? Syiah ke? Allah Akbar, dah main akidah tu, doktor. Jadi, apa yang saya boleh cakap adalah, kita jangan define everything by only one definition. Saya suka seni. Tidak bermakna saya setiap hari saya nak menyanyi. Saya tak. Orang tadi cakap, awak perempuan, awak tahu hukumnya semua. Ya. Tapi itulah dia. Daripada dulu sudah saya, orang saya pun nak mencuba untuk menyanyi. Tapi saya pernah terfikir macam ni. Orang, dia ada beza di antara fame dan being glamorous.
Kak Fi memilih untuk ketengah sebab bagi Kak Fi, kalau Kak Fi ada suara, I can make changes. Bila Kak Fi adalah orang biasa-biasa, apa pergi kat orang, marilah kita buat gini aja, pergi. Tapi if I have a voice, I have a reputation, I have credibility. Bila Kak cakap adik-adik, solat, jom kita baca Quran. Orang cakap, orang macam Kak Fi ni dulu ikut tapi dah baik kan, ajak aku, pakai tangan dia. Mungkin Ustazah menjelaskan, Ustazah Fi memang membawa satu pendekatan lain sikit. Maknanya kalau dalam lirik lagu tu dia ala puitis kan, takkan ku biarkan walaupun itu ribut menerjak mulia hidup. So rasa sangat dalam maknanya, ya. Dan kalau kita lihat pun dari sastra seni bahasa Inggeris pun memang kadang-kadang nak describe sesuatu pun dia akan maknanya dalam bentuk puitis. The moon has a face like the clock in the hall. She shines on the corridor walls. So dia ingat dah sikit-sikit ya. Jadi mungkin boleh Fin ceritakan sikit jauh mana ya pendekatan Fin dalam menggunakan kaedah puisi itu memberi kesan kepada anak-anak muda. Terima kasih kepada Alim Syazal. Saya selalu didatangi oleh orang-orang di internet, di social media yang marahkan saya menggunakan bahasa yang, sebab saya suka bercakap apa yang saya fikir. Saya suka berfikir, suka berfalsafah. Sebab itu adalah diri saya dari dulu dan itu adalah diri saya sekarang. Masters pun memang itu yang apa yang saya nak buat. Jadi bila saya menulis, itu bukan jenis paksaan yang aku kena kelihatan hebat dan berfikir sekarang. Perkataan dia memang benda tu keluar macam tu. Jadi orang cakap, kau pun nak bercakap pasal agama, kau lagi nak berkias. Nanti orang salah faham kau berdosa. Tak boleh macam tu. Sebab Allah sendiri sangat mencintai sini. Apakah surah yang paling kau suka? Surah Ar-Rahman. Bagi Ali Allah Ibrahim Tuhan terkaitan diulang-ulang dalam puisi dia ada repetition. Jadi dekat dalam ada banyak assonances, alliterations pun. Kalau orang ada orang sendiri dari segi yang belajar sastra, boleh kaji Ar-Rahman. Ya Allah, Ya Allah, memang perfect Ar-Rahman itu sebagai the ultimate puisi. Sumpah. Jadi kalau akan nak meninggalkan sastra semata-mata kerana orang berfikir, oh kalau kita salah cakap dalam agama nanti kau pun bertarak. Adakah kita punya iman senipis itu kalau orang bercakap tentang berkias sikit, kita salah nampak dan kita terus nak mutat? Itu adik-adik semua kena faham ya. Dan juga kakak-kakak, abang-abang semua. Tuhan bezakan kita dengan segala ciptaan dengan ini, akal kita. Kalau tak, kita boleh macam, kalau kita dengar orang cakap mengabai-mengabai sekali pun, kita dengar, ish, apa ni? Dan orang yang bijaksana, dia tak dapat pukul pun tak boleh. Kita dengar, kita cari dulu, nakli, akli, baru kita berbeda. Kita kena tak sebutkan, sama apa yang jahil. Tak apa, Fin. Sebab ni bukan senang kita nak mendengar Fin bercakap ya. Ustazah pun sebenarnya sebelum ni dah pergi Fin ni pada nyanyi je. Oh, banyak Fin ni orang banyak cakap. Betul ya? Banyak bercakap, insyaAllah. Ujian-ujian yang benar untuk sama-sama kita ambil kat tempat. So, pergi kepada Imam Mula Fakhrul. Tadi Ustazah tanya dia, Ustaz pernah jumpa Ustazah? Datang ke sekolah Ustazah? Ya? Sampai bila Imam Muda balik kan, apa anak-anak ni Ustazah kata? Ustazah, bila Imam Muda tu nak datang lagi? Masya Allah, memang banyak peminat ni. Okey Ustaz, Ustazah rasa cabaran hari ini adalah untuk cabaran kepada kita semua. Saya rasa memang setuju, rata-ratanya setuju Ustazah. Iaitu cabaran untuk kita mendekatkan masyarakat kepada hiburan dalam Islam. Ada yang di kalangan masyarakat yang memang dia mengambil sikap uluf fidin, iaitu ekstrim dalam agama. Dia kata, alah, apa dah saya nak join-join hiburan ni kan? Hiburan ni maksiat semua. Ya, apa lagi dia kata? Orang yang terlibat dalam hiburan tu semua ahli neraka. Oh, subhanallah. Ya, sudah rasa juga kalau ada orang yang macam ni, masalahlah kita. Ya, dan ada juga golongan yang terlalu sampai melepasi sempadan. Ya, gila-gila sangat. Ya, kalau kita tengok kalau di negara barat tu, ya, sedang ingat lagi seorang penyanyi, dia naik pentas,
jadi histeria belaka. Kena bawa ke hospital. Ya, ada yang sampai pingsan. Tapi ada juga dia kata, oh saya mengambil sikap untuk memilih hiburan berunsur Islam sahaja. Jadi Ustaz, boleh tak Ustaz ceritakan sikit kepada kita semua seni, kebudayaan, hiburan dalam Islam ni, dan bagaimana ya tindakan yang sepatutnya kita buat untuk menepati, untuk menepati prinsip-prinsip yang tetapkan oleh Allah SWT. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tanda-tanda orang yang hampir mati ada tujuh. Tanda-tanda mati. Tanda-tanda orang yang hampir mati ada tujuh. Antara tanda yang paling kronik, paling bahaya, paling kritikal. Ini kalau anda ni tak lama lah, tak malam ni, dari esok jalan. Antara tanda yang paling kritikal ialah yang pertama, apabila seseorang itu mendengar ahli panel bagi salam, dijawab lebih kurang. Dijawab pun tak dengar, dia orang pakai itu ni. Itu kepang kecup. Pakai itu juga. Tak lama. Bertambah cepat-cepat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, takut mati juga. Baik, betul tak? Baik, itu satu, enam ini, insyaAllah. Baik, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan jazak. Alhamdulillah, ustazah. Ustaz Abu Samidun, sahabat saya. Ini first time lah saya. Sebenarnya first time saya jumpa dia first time. Kita tengok jam dia. Abu Samidun. Hari tu, Alhamdulillah. Terpakai cuk kita pun saya, Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah, tempat pula dengan Kak Fing. Perlu dia, kita tak boleh jauh juga lah. Tapi, kerana Kak Fing, bawa perempuan saya, behave lah. Tak kuat sangat lah, Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah, pagi ni kita nak sampai sembang. Katanya, apa? Santai kopi jam. Apa? Santai kopi tiam. Kopi tiam ni bahasa Cina. Bahasa Tionghoa. Kopi lah. Tiam tu kedai. Santai kedai kopi. Yang belinya kopi tak sama ramai. Ini yang beli. Baik, insyaAllah. Setelah saya sebut yang ada kopi kopi depan ni, insyaAllah boleh juga dia kopi tak. Baik. Soalan tadi berkenaan dengan seni dalam Islam, hiburan dalam Islam. Benda ni, terus kelihatan seni ni sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hiburan jiwa manusia yang suka berhibur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Al-Quran itu kitab hidayah dan di dalam terkandung jutaan seni. Kan? Sebagaimana yang disebut dalam ayat Al-Fatihah tadi, surah Ar-Rahman. Sebab orang seni dia tak tengok sesuatu benda itu straight tu. Orang seni tak tengok tiang sebagai tiang. Dia tengok tiang tu, dia tengok Subhanallah. Inilah tiang. Bagaimana kalau Islam tidak ada tiang? Hancur. Dia pandang lebih lagi. Dia pandang lebih lagi kan. Tengok kafir pakai baju hitam. Kan? Orang tengok sekali bahagian kata syiah. Kan? Orang tengok dulu sekali. Orang seni tengok dia kata. Orang seni lain sikit kan. Biasa orang tak seni. Dia pakai jubah, pakai abaya. Dia tak pakai kas-kas seni. Betul tak? Dia pakai kasar macam ustazah-ustazah juga. Ustazah. Ini orang seni. Kalau kita pakai orang seni, memanglah di perkampung je. Kan? Ini orang seni lain. Dia memandang lain berbeza. Kan? Dalam Al-Quran, contoh. Bagaimana Allah sebut tentang seni. Contoh dalam cerita tentang binatang peternakan. Dalam surah An-Nahl. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Allah sebut dan binatang ternakan. Binatang ternakan, kambing, apa lagi, lembu, kerbau, itik, tupai. Tupai kita tak pernah kan? Itu binatang ternakan. Allah sebut, Allah menjadikan untuk kamu, Allah menjadikan binatang ternakan ini lakum fiha dhifun. Allah bagi untuk kamu. Al-an'am ni Allah bagi pada kita
tifun apa kegunaannya? Sebagai pemanas badan kamu. Kan kulit binatang ternak ini boleh memanaskan badan kita musim sejuk dan sebagainya. Wa manafi' dan banyak manfaat, wa minha ta'kulun. Binatang ternak kami kita makan. Kan lembu kambing kita makan. Selepas ayat itu surah An-Nahl ayat yang kelima, ayat yang kenal Allah SWT. Wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Allahu akbar. Di sini orang yang pandang sekali pas dia tengok kambing, lembu, ayam, itik, okey ada manfaat, boleh makan, kenyang perut, kan itu dia tengok. Orang sering memandang ayat yang kedua, wa lakum fiha jamalun. Pada binatang ternakan ada kecantikan yang sangat menarik hati. Kecantikan, tengok kambing, subhanallah. Kan, tengok lembu, bukan maksudnya tengok, bukan. Tengok lembu, subhanallah. Tengok lembu, subhanallah, kan. Sebab ada jamal, ada kecantikan. Di mana kecantikannya? Hina turihuna wa hina tasrahuna, kata Allah. Ketika mana kamu bawa balik, kan, kamu petang-petang punya balik kambing, dia bawa balik lembu di masuk kandang, kan. Dan lembu tu, lembu. Lembu ni, kan. Tengok ada pakar lembu kat sini. Bo, kan. Kampung saya bunyi bang. Lain sikit kan, dia bunyi kan. Lembu nyamuk lain sikit. Dia bang, balik. Orang seni memandang, lampu Al sebut bagaimana ketika lembu-lembu kambing-kambing kembali ke kandang, ada kecantikan. Betul tak, Kami? Kan ada kecantikan, dia buat sajak tu kan. Wahina tasrahun. Dan ketika mana lembu-lembu kambing-kambing tersebut dilepaskan, keluar daripada kandang. Orang seni memandang, subhanallah, fiha jamal, ada kecantikan. Orang seni, ayat Allah contohnya, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Al khayl wal bighal wal hamir. Khayl kuda, bighal bagal. Bagal kata kiram bagal. Wal hamir kertas. Litarkabuha untuk kamu menunggang. Semua benda tadi untuk ditunggang. Wa zina dan perhiasan. Kita tengok kedai perhiasan. Kedai perhiasan. Kata orang lain dekat sini, dekat sini mikir, orang mana pula terdapat perhiasan tersebut. Tapi orang seni ni memang subhanallah, ini perhiasan. Ada kecantikan, ada gahnya, ini seni. Macam Nabi Ibrahim AS, duduk dalam gua, tengok bintang. Kita tengok bintang, kan, tiba-tiba boleh lalu shooting star. Minta wish, tentukan, itu membalak-balak tu. Nabi Ibrahim AS, jumpa Allah dengan melihat alam, ini seni. Subhanallah. Jadi dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, orang seni ni jiwa ni dalam. Abang Hafiz, tengok cara memandang dia. Orang lain? Kan? Tengok dia, tak berubah lah tadi. Senyum pun lain. Angguk pun lain kan? Kak Hafiz, jangan duduk dia. Tengok macam tu. Dari tadi. Kan? Ini orang seni, dia lain. Sebab tu kadang-kadang seni ni Businessman. Kan, dia buat sesuatu mengikut market. Orang suka apa, dia buat yang tu. Sebab apa? Itu masyur mah. Kan, ada seniman, dia buat sesuatu walaupun masyarakat rasa macam macam pelik dia, tapi masyarakat suka. Ada sebagian orang seni suka. Kan, dia buat sesuatu sebab ada maksud, ada tujuan, bukan hanya duit semata-mata. Sebab tu kadang-kadang kita boleh bezakan antara orang seni dengan bisnis, apa, seniman dengan businessman. Ada beza. Ini kalau Kak Fien tak setuju, Kak Fien Ustaz, saya tak setuju Ustaz. Mana saya setuju lah kalau filem mistik, filem-filem tu diperbanyakkan. Setengah kan saya tak setuju. Macam kalau ada satu
cerita tu kan, kerana Tok Wan terbang tu, Ustazah duk cari ke apa dia punya message di sebalik kerana Tok Wan terbang. Rupanya Ustazah duk bayang kerana terbang. Rupanya Tok Wan tu nama Tok Wan terbang sebab dia dia buat rencana. Itu seni juga apa? Seni. Seni. Cara kau makan apa itu? Saya pun nak tanya. Saya pun nak tengok dari cerita tu. Itu pun seni juga kan? Semua saya tak last adalah saya pun seni. Bila kita sebut soal hiburan, macam saya sebut tadi lah. Bila kita memilih hiburan ni, setengah golongan menganggap hiburan ni kotor. Kan? Hiburan ni di dunia, lava, muzik dan sebagainya. Ini semua kotor ni. Sehingga dia dianggap dunia ibarat semata-mata no pada hiburan, tak ada. Ada yang ada masyarakat, ada manusia macam tu. Ada sebahagian lagi yang memang terlalu melampau, kan? Terlalu melampau. Dia hidup kerana hiburan. Hidup untuk berhibur. Kalau tak berhibur, dia tak boleh hidup. Mana? Dia buat apa saja sehingga mandarah menghalalkan cara. Sebab apa? Sebab hiburan di mata mana? Islam memandang sesuatu macam Kak Fizu tadi, wasatiyah. Kan? Wasatiyah. Dia bainal ifraq wal tafriq, kata para ulama. Dia tak melampau sangat, dia taklah, dia tak over sangat, dia taklah syadid sangat, dia taklah keras sangat. Dia tengah-tengah. Cakap soal hiburan sebenarnya, saya nak ringkaskan. Kalau sahabat-sahabat boleh buka, boleh pergi ke kedai buku, cari buku Hukum Nyanyian dan Muzik. Hukum Nyanyian dan Muzik karya Dr. Yusuf Al-Qarbawi. Buku ini subhanallah cukup cantik. Imam Yusuf Al-Qarbawi seorang syekh, seorang ulama yang sangat wasatiyah. Dan kalau kita baca subhanallah, dibahaskan tentang seni cukup panjang lebar. Ada syarat-syarat contoh buat hiburan. Syarat ada 5 syarat. Kan, saya nak cerita banyak-banyak tak bukan waktu saya. Kan, contohnya tertawa yang menyanyi, kepada siapa lagu itu dinyanyikan, kan? Orang yang dengar tu macam mana liriknya, macam mana kandungannya. Ringkas kita bagi saya, nak berhibur, berhiburlah. Nak menyanyi, menyanyilah. Nak berlakon, berlakonlah. Nak berkonsert, konsertlah. Yang penting jangan buat maksiat. Kan? Yang penting jangan buat maksiat. Nak buat apa, buat sajalah. Yang penting jangan buat maksiat. Allah. Terima kasih Ustaz, insyaAllah. Ya. Seperti kita akan ada satu lagi persediaan, ya. Mudah-mudahan sementara kita dengar Ustaz Hafiz menjawab soalan Ustaz, boleh lihat tu, insyaAllah, ya. Okey, Ustaz Hafiz, saudara Hafiz, ya. Kita semua maklum rezeki itu di tangan Allah. Dan kita pun insyaAllah mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, di mana sering melakukan atau menunaikan solat duha untuk memastikan Allah Akbar, kalau rezeki di langit tu, ya Allah, kau turunkanlah. Di dasar bumi kau keluarkanlah. Jauh dekatkanlah. Yang ada syubhat bersihkanlah. Payah mudahkanlah. Maknanya itu doa kita tiap-tiap hari, ya. Cuma satu persoalannya, ya, ada pendapat mengatakan sekiranya sesebuah negara itu memartabatkan nilai-nilai Islam, memartabatkan syariah Islam, maka perkembangan seni ada kesan dia. Katanya konon-kononnya terbantut, puyuk nasi tertutup, rezeki sebagai jalan. Kerana apa? Adanya sekatan-sekatan agama. Jadi mungkin Ustaz, Ustaz nak minta sedikit pencerahan sejauh mana pentadbiran Islam itu dapat membawa keadilan kepada semua orang, ya. Dan ketika itu insya-Allah menjamin hidup kita dunia dan akhirat. Insya-Allah. Terima kasih. Sebenarnya bila kita sebut pasal hiburan ini bukanlah matlamat untuk kita cari duit, cari kekayaan, cari apa semua. Sebenarnya itu kena kita sentiasa letakkan khususnya kepada orang yang bergiat di dalam
bidang hiburan, bidang seni. Saya tak nak kata bidang hiburan lah. Hiburan ini nampak macam main-main sangat. Bidang seni. Sebab hari ini pun dia lebih sedap dengar dia. Sebab hari ini pun gala aspirasi seni. Sebab kita beraspirasikan pasal kesenian itu kan. Saya rasa tidak ada masalah kalau polisi, kalau negara kita ni mengamalkan pentadbiran Islam dan sebagainya, mengamalkan undang-undang dan sebagainya. Tidak ada sebenarnya sekatan kepada ini. Malahan dia lebih hebatkan lagi sebenarnya. Kalau kita tengok sebuah negara tu, bukanlah kita lihat pada aspek kesenian semata-mata, Ustaz Zahir. Dia yang pertama sekali pasal perundangan, kemudian kita ada dari sudut pendidikan, di sudut perniagaan, di sudut pelancongan. Jadi hiburan ini, kesenian ini berada di setiap sektor-sektor tersebut. Dan saya rasa kalau program ni sekarang ni macam-macam, kalau program education pun kena ada seni dia. Kalau ada program, contoh kata kita buat program kemerdekaan, oh tak boleh lah kemerdekaan, merdeka, tapi tak ada program seni dia pun tak boleh tarik orang juga. Kita nak buat karnival pun kena ada pentas juga. Jadi sebenarnya kesenian ini, program seni berada di setiap aspek. Saya rasa tidak ada masalah. Sekali-sekali saya tengok kalau program-program di sekolah banyak, program-program hantar di surau, di masjid, macam-macam ada pelbagai kaedah yang nak menjadikan hiburan itu masih lagi boleh diteruskan dalam keadaan tidak overshadow matlamat kita dan sebagainya. So apabila sebut pasal rezeki dan sebagainya, Masya Allah, kita cakap ini semua rahsia Allah. Allah suruh kita cari rezeki dalam dunia ni, ada pelbagai cara. Tetapi jika kita jadikan wang ringgit itu sebagai matlamat, dia susah lah. Saya selalu juga berkata pada staff-staff saya, kawan-kawan saya, sebab kita kerja ni, tak kira apa kerja sekalipun, kita berniaga ke, abang-abang kakak-kakak kita yang berniaga, buka kedai, buka pagi, balik tengah malam dan sebagainya. Kalau kita buat kerja, kita kerja office ke 9 to 5 dan sebagainya, kalau kita kerja, kita letak duit depan kita, selama-lamanya lah kita akan penat. Sebab kita nak kejar duit itu. Duit itu kalau istilah dia kejar, kita kena berlari. Kadang-kadang kita jatuh, kita tersungkur, kita nak kejar balik. Tapi kalau kita buat kerja bukan pasal duit kita tinggalkan dekat belakang. Matlamat dia pasal dakwah, matlamat dia pasal agama, matlamat dia pasal kita nak tingkatkan kebayaran belia ataupun apa-apa juga matlamat yang kita letakkan. Duit tidak jadi masalah. Ini sasaran kita, fokus kita bukan kepada duit, fokus kita pada wang ringgit. Kita buat kerja sebaik mungkin, insyaAllah rezeki itu Allah yang tentukan. Dan Ustaz, perlukah kita ni memberi kebebasan kepada rakyat untuk memilih, untuk bebas begitu? Betul. Pada saya, soalan ini perlu kita perjelaskan. Sebenarnya hiburan ini perlu ada batasan. Hiburan ini perlu ada kawalan. Adik-adik, jangan ingat sekarang internet semua dah laju, data semua dah makin lama makin murah kan. Kalau dulu Zazah, orang takut-takut nak dengar YouTube ni kan. Rugi kita buat. Saya Zazah, saya kata dulu saya buat album zikir terapi tu. Sekarang ni kalau ikut CD yang terjual dah 500,000 dah. Kalau Ustaz, zikir sikit tak dengar. Kita dengar sikit zikir suara Ustaz ni. Boleh Ustaz sikit je, boleh Ustaz? Boleh. Nasib baik saya cakap saya buat LGBT. Kalau saya nak sebab kekurangan, tak ada kekurangan. Tak ada. Sebelum tu tak, sekejap lagi saya nak buat. Sikit. Sebab saya kata, kalau nak cerita pasal CD, pasal album, saya kata, kita bukan buat pasal kita nak kejar ni. Tapi matlamatnya kalau kita tahu 500,000 orang dah pun enjoy karya tersebut dalam kereta, dalam rumah. Maksudnya, kita sebenarnya bukan memandang pada rezeki dunia, tapi kita nak saham kita. Di akhirat, jom kita sama zikir lah, saudara yang minta juga. Zikir apa yang mudah-mudah ni? Zikir rezeki lah, zikir astagfirullah lah. Itu istighfar lah, zikir yang hebat sekali. Astaghfirullah al-azim.
Sambung sikit ke saya. Dalam kita buat dakwah seni, tak kira lah kita buat lagu puisi ke, kita buat nasyid macam satu amal ke, saya kita buat zikir ke, selawat ke, kasidah ke, pastikan ada unsur education, orang dapat input daripada apa yang kita buat. Jadi saya kata Ustazah dulu, saya kata saya mau kalau pergi program, kadang-kadang saya tanya program dekat Felda ke, program dekat kampung ke, tahu tak ni makcik masuk astagfirullah ni? Biasa sebut je kan, astaga macam biasa sebut pun astaga, dah astaga tak dapat. Jadi kita kena sertakan dengan maksud dia ni mula. Jadi kita kata maksud zikir pun orang kadang-kadang benda yang asas pun kita, tapi kita channelkan. Bila dia tahu, dia suka, dia sebut, dia beramal, dan insyaAllah kita nak bukan rezeki dunia yang kita jadikan makamah kita, saham kita di akhirat makamah kita insyaAllah. Terima kasih Saudara Hafiz. Ada rasa macam mana bila dengar zikir tadi? Sayu tak? Dia ada makcik tunjuk tengah kat sini. Kita tengok ada yang tunjuk kat sini. Maknanya ada, dia panggil feel, feel, touching. Mudah-mudahan insyaAllah kita sepanjang akan dihiburkan oleh Saudara Hafiz sepanjang. Sabar dengan ke mana-mana. InsyaAllah kita akan dengar Saudara Hafiz akan menghiburkan kita sepanjang insyaAllah. Okey, baik. Sudah pergi kepada feel. Boleh Fi? Sebenarnya Fi, kalau kita duduk di takuk yang lama, kita tidak ada perubahan pun masalah juga. Mana dalam hidup kita ni, dari sudut kalau solat, perlu ada akhrib solat kita kepada yang lebih berkualiti. Kalau kehidupan pun sama, ya kena berubah. Kalau kita kata mudahnya perlu tak kita berhijrah, dalam arti kata mengenali Allah, takarruf Allah SWT, perlu atau tidak kita tepuk dada tanyalah iman. Sebab kita kena yakin bahawa hidup di dunia ini hanyalah sementara, dan perjalanan kita akhirnya akan melalui jambatan untuk ke akhirat. Jadi bila kita sebut tentang hijrah, berubah ni, sudah rasa ramai sangat artis kita yang berubah. Alhamdulillah, daripada yang tak bertudung, ramai yang dah bertudung, ramai dah memilih, kita kata hiburan-hiburan yang memang berada di tengah batas-batas syariat. Jadi Fik, sejauh mana Fik melihat dengan penghijrahan sahabat-sahabat diri kita sendiri, ianya sebenarnya memberi kesan yang cukup hebat kepada seni itu sendiri, dan juga sejauh mana orang-orang yang berhijrah ini mampu beristiqomah dengan mengamalkan Islam sepenuhnya dalam hidup mereka. Silakan Fik. Soalan ni ada dua bahagian kan, yang pertama bahagian hijrah, yang kedua bahagian istiqomah. Tapi dua-duanya Ustazah masuk ada dalam bahagian artis. Kalau boleh saya nak cakapkan, artis ke, barkis ke, sarkis ke, ni manusia. Itu je nak cakap. Orang selalu expect selebriti ni adalah sejenis ada kasta lain. Kita bukan orang Hindu yang ada Brahmin, ada Satria, ada level-level dia. Semua orang sama. Kita sendiri tahu setiap manusia itu sama di mata Allah, kecuali level of taqwa, betul kan? Jadi macam adalah tidak adil untuk macam kita cakap okey, kita dia dah cakap dia dah hijrah, kita observe dalam dunia. It's seriously not fair. Sebab ada ramai sahaja di luar sana yang bukan selebriti. Hari ini pakai tudung, esok tak pakai tudung. Hari ini pakai tudung, esok tak pakai tudung. Ada je. Ada yang di luar sana pakai tudung tapi tak pakai stoking. Ada yang pakai tudung tapi tombol ke atas ni, lepas tu nampak kain dada. Jadi ada banyak jenis. Dan biasanya isunya adalah siapa saja yang perempuan. Bila semua hijrah, perempuan. Kita jarang nak cakap pasal lelaki. Lelaki kalau dulu dia main bola, pasal pakai seluar pendek, sekarang dia pakai labu sikit, oh alhamdulillah, kita dah berhijrah kita. Tak pernah kita cakap macam tu. It is so not fair, it is so sexist. Dan ia tidak baik. Jadi, bercakap tentang hijrah ini, macam saya sangat suka tengok macam ada ramai golongan artis yang memilih apa kata untuk menjadi lebih apa marah dia dan perempuan.
itu adalah satu benda yang bagus sebab kadang-kadang macam untuk orang yang macam saya dulu kan, saya macam tak berani. Lepas tu bila saya tengok, macam molek lah sebenarnya, macam pakai tudung bertutup dengan bikin. Jadi macam ada ramai je yang akhir-akhir saya dah pakai tudung sebelum ni, saya tengok. Tapi the moment Miss Mina pakai tudung cantik, terjaga dan dia jemai betul-betul 360 plus pusing macam tu, saya macam Allahu Akbar, best lady day. Jadi she was my, orang kata macam bisikan pertama untuk cakap, okay, one day kau kena jadi macam ni. You have to change, people can change, no matter who you are before, kau boleh ubah, kan? Jadi untuk soalan dulu tentang istiqomah, Ustazah tadi ada sebut macam mana kita kena komen yang ajar itu macam mana SOA susah tu. Itu semua terpulangkan orang. Biar Kak Fin buka sendiri apa kesilapan Kak Fin dulu. Kecil-kecil dulu, macam ni lah Kak Fin. Kak Fin buat kerja dulu aku sekolah dulu, abang hantar pergi sekolah, kamu, this way you go home. Masuk sekolah kamu, masuk universiti. Universiti apa ukuran tu, universiti yang orang boleh masuk tarian, kebudayaan, segala bagai. Tapi Allah hantar kan juga pergi universiti Islam, antarabangsa. Asyik semua tempat yang memang Allah cakap, Fin, kau kena pakai tudung jaga orang. Kita pun, Allah kena pakai ni. Sebab masuk dekat dalam, dekat pagar je, elok. Keluar pagar, beratu, semua, pakai tudung. Jadi, istiqomah adalah satu benda besar. Adik-adik yang akak sangat sayang, I've been like you, I know macam seronok tengok orang macam cantik-cantik. Macam kita macam, oh aku lebih kecil, aku nak merasa. Jangan, rasalah dekat syurga kat sana. Dekat syurga sana, boleh minta hafa sana. Faham eh? Jadi macam mana dia nak cakap ni? Jadi istiqomah bukan isu hanya untuk adik-adik. Istiqomah adalah isu kepada semua orang. Jangan rasa kita dah didik anak kita dengan betul. Sebab apa Kak Fin didik Kak Fin dengan elok, tapi Kak Fin jadi halal jadah juga. Jadi, tapi nasib baiklah, itulah Kak Fin selalu dah masuk ke Kak Fin tengah sekolah, tengah dekat universiti dulu, Kak Fin selalu perikaikan. Kami suka berborak macam walaupun ni macam semayang tu orang terbalik, tapi kita cakap, kita macam orang sini ni dia suka borak direct tu the creator. Kak Fin ni nak dekat dia cakap, Allah kenapa kau bagi aku tempat dekat sini, I do not want you, not yet. Itu aja kak, kak ingat lagi, aku belum nak kau lagi, not yet. Tapi kenapa kau hantar aku tempat-tempat macam ni? Lepas sekarang yang Kak Fin dah menjaga aura ni, alhamdulillah, insyaAllah. Okay, Kak Fin dah jaga ni, Kak Fin sedar every inch Kak Fin diletakkan dekat mana sekalipun, semua bersebab. Sekarang ni sedang apa Kak Fin buat, tak ada langsung buat uang. Aku boleh lagu kan, buat tak orang kata, Allah ni tak lantak orang lah nak fikir apa, lagu ke tak lagu, yang penting agak selesa, ambil semayang, terus ambil wuduk, terus solat, settle. Aku macam, kenapa pakai hitam? Alang-alang dengan milik dia, kenapa pakai hitam? Because I'm done wearing everything. I'm done. Sekarang Kak Fi rasa, Kak Fi sebenarnya percaya atau tidak, berkawanlah dengan kawan-kawan yang bernikah. Tanya yang diorang, sebenarnya diorang yang ada power, they have the control. Because they said, diorang tentukan apa yang kau boleh tengok tentang aku. You can see nothing else except my character. Betul tak ayat dia menunjukkan yang Kak Fi sayang? Betul sangat. Jadi Fin, setakat ni, kalau Fin, Ustazah rasa memang maknanya apa yang Fin alami tu Fin saja yang faham, betul ya? Saya merasakan dan saya sangat yakin Allah meletakkan saya di mana saja. Walaupun ketika zaman saya mengikik urapan, Allah meletakkan saya setiap tempat itu. Kejahatan malah kebaikan, semua bersebab. Sebab saya dulu macam tak faham juga kenapa aku selalu macam diganakkan, dihancurkan, dijahannamkan secara mental, fizikal, segala bagai. Saya fikir lepas jalan lama saya nampak, because I am a good writer and I am a good storyteller. Dan kalau Allah tak bagi saya apa sahaja yang saya rasa, saya tak mampu nak cerita dengan orang. Dan setakat ni Fin, macam mana Fin memang ada tak Fin memang menarik kawan-kawan di sekeliling Fin untuk turut sama mungkin bergiat dalam usro dan halakwa ilmu dan sebagainya. Saya faham maksud Ustazah? Ya. Ketika zaman saya tidak bertudung dahulu, orang-orang yang menolak saya, orang-orang yang membuatkan saya tidak mahu kepada Allah adalah, minta maaf cakap, orang-orang yang telah jauh dalam Islam. Maksudnya, dia pakai tudung lagu, kau nak pergi apa? Kau nak pergi raka, berani kau macam ni.
wallahi ada orang yang datang pada saya cakap macam tu. Dan saya merasakan kalau macam ni lah maksudnya kau boleh sombong dengan adanya Allah pada kau, aku tak nak jadi macam kau. Saya ala antara orang macam tu. Jadi sekarang ni saya berjadi, apa yang saya pegang adalah dakwah yang terbaik adalah dengan menjadi apa yang kita sedang dakwahkan. You can never force somebody to do what we want. Kita tak boleh tarik kedai dan paksa kedai tu minum air. That's a saying dalam bahasa Inggeris. Kita boleh bawa dia, kalau dia tak nak telan sendiri air tu, dia tak akan telan. Jadi apa yang Kak Fin boleh buat adalah Kak Fin buat kebaikan, dan apa yang orang rasa macam dia berubah dan dia macam aku nak jadi macam tu. Macam Miss Mina, dia tak pernah secara direct kontak saya, Fi, mari pakai tudung, tak pernah. Tapi saya tengok dia pakai tudung macam, ya Allah, itu aku cantiknya dia pakai tudung cantik, dia jaga orang cantiknya dia jaga untuk diri, untuk suami dia. Saya nak jadi macam tu. Jadi, kalau adik-adik ada kawan-kawan, sebab saya terima email hari-hari, Kak Fi saya, ada kawan saya, tak semua yang langsung, cuma yang saya nak buat. Kita tak nak paksa dia. Kita tunjukkan kita menjadi orang yang baik kerana solat kita. Jadi kita solat dia dulu. Jadi bila, tapi kita tak tahu kawan-kawan kita. Lepas tu kawan-kawan kita macam, wah, dia ni kawan aku solat, dia kawan aku baik. Karakter dia. Kita selalu rasa kita, macam bahasa kita tu menyampaikan dakwah kita. No, it's your body, it's your heart. Percayalah, ada ramai semua orang di luar sana yang memerlukan bantuan. Tapi sebab kita tolak dia, kita tak perasan macam mana. Alright? Jadi kita mahu berbentang lebih dulu, ya Allah. InsyaAllah bertahan ya. Di luar sana masih lagi banyak madu yang perlu kita dekati. Jadi kita tambah sikit ya, tak? Ya, ya. Macam apa-apa sekalipun dalam dunia ni, kalau nak mengajar apa sekalipun dalam kecantikan, macam mana cantik ni, macam mana mak kita, keibuan kita, ataupun macam cara bapak kita. Jangan ajak orang buat baik sambil macam nak cakap kan, kadang-kadang kita suka bagi contoh yang tak elok. Kita tahu macam cerita tu panas ke, we are baik. InsyaAllah, udu'u ila rabbika bil-hikmah wal mau'izah bil hasanah. InsyaAllah, kita seru ya, kepada mana kita ini dengan berkhidmat dan juga menggunakan perkataan-perkataan yang baik. Jadi sebenarnya, bila Ustazah tengok Ustaz Pambol ni kan, Ustaz sejajar tak sebenarnya kita ni dah semakin melabuhkan tirai Ustaz sebenarnya adalah panel yang terakhir yang akan menjawab soalan Ustazah. Ya, soalannya Ustaz, ya, bila kita sebut tentang Islam, ia bukan sahaja sistem ya, yang dilaksanakan oleh masyarakat dan juga negara. Bahkan ia merupakan ya, petunjuk lengkap yang Allah berikan kepada manusia dan juga merupakan ya, Islam itu mampu mengubah jiwa kita ya, menjadi seorang yang rapat dengan Allah, berkasih sayang sesama manusia. Jadi persoalan sekarang ni ramai orang yang masih lagi mungkin kita kata di luar sana yang belum membuka mata untuk ya, mereka menghayati sejauh mana keindahan Islam ya, kedamaian Islam. Mungkin Ustaz boleh share dengan kita ya, bagaimana sebenarnya nak menghayati Islam dalam hidup kita ni ya? Boleh Ustaz? InsyaAllah. Soalan itu berat sebenarnya. Nampak mudah tapi sebenarnya berat. Sebenarnya yang dibilang menjawab soalan macam ni, tapi sebenarnya dia orang pengalaman. Saya suka dengan dia sharing dengan Allah. Dan dia disebut tentang pernah belajar agama. Saya diperapkan kawan saya Ustaz Mikau tu. Dan dia kata, saudara saya, isteri saya kelas baik kat Fee. Kat Johor kata ni. Nama Umur Khadijah. Nah, sekolah mana? Tak nikah? Umur Khadijah. Ha. Umur Khadijah. Ha, mak pada Khadijah. Ah, bayi saya. Dia kecil. Selatan. Yes. Yes. Tu. Kan. Lepas ini dia tak mana ikut. Baik, kita sambung ya. Bagaimana kita nak menghayati Islam? Ringkas, saya tak nak panjang-panjang sebab masa dah nak lewat dan tak ada masalah tu. Ada balik kita nak bila kita punya panglima kita nak nyanyi insyaAllah. Sebenarnya orang akan nampak keindahan Islam bila orang faham Islam. Orang akan nampak keindahan Islam bila orang kenal Islam, bila orang ada ilmu, orang memahami Islam. Kenapa orang lawan Islam sebab orang tak kenal Islam? Kenapa orang tak nak ikut Islam sebab dia masih lagi tak faham? Mungkin dia tahu teorinya ada tapi dia masih lagi belum faham.
tugas kita dah yang akan memberikan penerangan ini. Kenapa kita buat gala aspirasi seni? Sebab kita nak tunjuk Islam tidak memusuhi seni, malah Islam memandu seni. Kan, Islam memandu seni supaya orang tak menggunakan seni, guna seni untuk sampai ke neraka. Orang nak menggunakan seni supaya seni dapat membawa kita ke syurga. Kan, bila kita cakap soal hiburan, nyanyian dan sebagainya, orang kata, "Ustaz, kalau hiburan nak cara Islam, nasyik lah." Kan, dengan bismillah berjumpa kan. Kan, kalau sebut Islam ada waktu orang kan, maksudnya sesetengah orang, sebab apa dia nampak macam tu? Sebab dia nampak ni hiburan Islami nasyik kan, hiburan Islami istighfar dan sebagainya, itu je Islam. Tak, sebenarnya Islam ni kalau kita ikut balik pada perbahasan Islam Qadawi dalam perbahasan hukum nyanyian dan muzik ni, dia sebenarnya luas sangat. Saya boleh baca, saya baca dua kali, subhanallah, seronok sangat. Dan saya bila saya baca, saya dapat membuka pintu perkenalan saya terhadap kawan-kawan seniman saya yang kaki rock, rambut panjang, kau jenis kita main flying V ni macam tu. Ui, dan dapat jadi member kancing. Sebab apa? Sebab kita rasa aku dengan dia sama, cuma cara berbeza-beza. Kan, semua nak bawa bawa pada kebaikan. Contoh dia kita sebut hiburan. Kita tak sebut kalau dia sebut nak berhibur macam mana pun berhibur lah. Yang penting jangan buat maksiat. Kalau kita suka bukan jenis kaki nasyid, bukan jenis macam Imam Huda Bakul, so aku jenis memang kaki rock, kau nak nyanyi rock, nyanyilah rock, no problem. Yang penting jangan buat maksiat. Kau nak nyanyi Dia Isabella, lambang cinta yang lama negara. Contoh, eh dapat dari pasal rock mungkin yang kita tahu kan. Contoh, boleh tak boleh? No problem. Masalahnya kan buka buku visual problem ni macam mana cara ni? Kalau mak kau bisa dengar nyanyian ni pada siapa, nyanyian untuk siapa, macam mana cara nyanyian ni? No problem. Dah mak saya nama Rokia, bukan Rokia Sabila, contoh nyanyi ke rumah. Nyanyi ni. Dia Rokia. Contoh. Kan Islam saya boy, enjoy, tenang, relax, no problem kan? Tak. Mana ada orang nyanyi lagu-lagu rock sekarang orang ni lagu putih? No problem, nyanyi lagu putih. Nyanyikan pada orang yang berhak dengan cara yang betul. Kan pada rumah nanti, pegang istri kita, bapak pegang istri kita. Contoh, pegang istri kita kan? Alami dengan sang bebe. Contoh. Okey. Dua saat yang lepas tidak ada lagu kita. Contoh. Maksudnya, no problem. Kan kita nyanyi untuk siapa? Macam mana cara nyanyian kita? Kan? Tentu suri kami sebab korban sebut nyanyian tersebut kena tengok juga. Tidak ada unsur-unsur meliurkan, persembahan tidak menggoda. Kalau nyanyi istighfar kan, sebutkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Contoh. Nyanyi alhamdulillah menggoda. Alhamdulillah. Tetap faham. So ilmu. Bila orang faham Islam, okey. Bila orang faham Islam, orang nampak, oh indah ni Islam. Bagaimana Islam menjaga kita, kan? Ustaz, ada orang tanya, Ustaz, aku hukum dia suka nyanyi lagu K-pop budak-budak muda. Kalau macam badak tis, kalau sebab kita ni, dia suka lagu yang okey, jadi suka kaki-kaki K-pop. Kata kau nak nyanyi lagu K-pop, nyanyilah. Yang penting kau pilih lagu apa yang kau nak nyanyi. Banyak lagu Korea yang bagus, kan? Diri dia bagus. Nyanyikan pada orang yang rohak, no problem, kan? Marahan cikgu rasa legasi hujung tak berlaku. Jika Allah yang bukti mahesa menunjukkan yang satu. Paham-paham. Lagu tu orang buka YouTube, subhanallah, maknanya cukup cantik, cukup bagus. Saya selalu nyanyi kepada istri saya. Kadang-kadang kau bawa kereta, abang mesti sini, abang mabur, abang kan ni sikit. Okey, al-amal apa-apa ni kan ya lalu metik-metik si. No problem, kan? Lagu apa nak? Lagu dia, okey lagu dia. Your money, your money. Kau orang ke dalam dia, muka kau ya. Ijaya Ali. Yang bodoh, lagu ke. Lagi orang boleh muka orang. No problem, jangan cari yang haram. Kita nak cari yang kan lupa kan nama sekali. Nama tu, asyik, banang tu, banang tu, banang tu, banang tu, banang tu. Kita nak cari yang haram, cari yang paling kurang harus. Masih lagi dalam perbahasan sila. Cuma kan, cuma kita kadang-kadang bila kita menggunakan muzik, gunakan seni,
orang boleh tertarik pada kita. Orang boleh kenal Islam. Saya pergi ke kampung, perkampungan orang Iban. Orang Iban suka berhibur. Kita nak ceramah sangat-sangat, orang tak nak dengar. Kita nyanyi, subhanallah. Dah kempang aku duduk berimbai daun oan sulu. Labal gamat kuat amat baji kena aku. Lagi banyak. Dia dengar, dengar tepuk-tepuk-tepuk-tepuk. Lepas ini masih Islam. Allah. Nabi tu lah. Tak, macam mana kalau yang minat Bollywood pula? Bollywood rompong kan? Kan? Jangan cari yang haram. Kan? Carilah yang elok. Cari yang boleh. Jangan cari yang haram. Pergi lagi cari calon baru dengan lagu apa? Lagu yang jangan, jangan, jangan habis jangan lah, jangan. Lagu jahanam. Lagu jahanam. Saya orang anggap biasa sebab lah yang kajur tengok. Kan? Carulah. Islam. Okey, ustaz. Tapi maksudnya tengok pembahasan subhanallah katanya ada maksud-maksud Allah Allah lah dikatakan ada maksud usul-usul agama Hindu kan di kelahiran yang di kelahiran yang seterusnya aku sentiasa akan meminta kamu jangan-jangan di kelahiran yang seterusnya kan di kelahiran yang seterusnya maknanya dia kan Hindu orang itu menganggap kita akan dilahirkan kembali kelahiran kembali jadi monyet dan kalau jahat diundok kalau baik jadi melaku jadi burung jadi kucing. Kadang-kadang kita kena bagi. Jadi sampai rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita kena enjoy dengan Islam, seronok dengan Islam, buat apa yang kita suka yang penting jangan buat maksiat. Orang terganggu pun, orang terganggu dia berlaku terganggu. Ya Allah tak faham. Kan, orang tak faham. Di terganggu adalah turunan. Kalau pernah dengar turunan, kan? Pernah dengar turunan? Bapak kawan dengan mukul. Orang terganggu, kadang-kadang saya tengok, subhanallah, ini masalah kali kita kan. Contoh lagu turunan, kan tak boleh pihak tersampai subhanallah kan? Haa, itulah kan? Lagu kan tak subhanallah kadang-kadang lagu tu lagu fikir sebenarnya tetapi dinyanyikan dalam bentuk yang berbeza orang tak faham, orang tak berani menanggunglah tapi sebenarnya dia sebenarnya fikir jadi tuan-tuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala enjoy dan dengan Islam lah saya nak berusaha innallah al-jamil wa yuhibbul jamal. Allah Maha cantik, Allah sukakan kepada kecantikan. Allah Maha sempurna, Allah sukakan kepada kesempurnaan. Baik, antara lagu Jepun, lagu Korea, lagu rock yang masih dalam perbahasan khilaf lagi tu, dengan lagu contohnya lagu nasihat, lagu-lagu yang mengajak kepada kasih sayang kan? Penantianku itu. Lagu hari-hari tu nak banding lagu rock dengan lagu nak dengar tak apa punya lagu judul berdua tak dengar siapa nak dengar ha? Sebelah kan? Lagu kita nak kahwin kan nanti mari kita dengar subhanallah kan nak banding lagu tu dengan lagu-lagu tadi subhanallah lagi sempurna lagu-lagu nasihat kalau lagu rock lagu mana-mana entah lagu-lagu tu kan nak banding dengan lagu ya Allah ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang lagi berdoi akan lagu masjid ini insyaAllah cari kesempurnaan antara lagu malu lagu-lagu nasihat dengan satu lagu lagi apa dia? Bismillahirrahmanirrahim Qaha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa antara lagu hisni dengan lagu-lagu nasyid dengan lagu-lagu nasihat, mana lagi sempurna? Pasti Al-Quran lagi sempurna. Orang yang sayang pada Allah, cari kesempurnaan. Dia banyak berhibur dengan Al-Quran. Kadang-kadang dia nasyid, kadang-kadang dia lagi nasihat. Jangan dia lagi layak lagu-lagu yang biasa-biasa. Nah ini kita cari kesempurnaan. Wallahualam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah boleh minta maaf lah. Kalau Ben masa tahu, Imam Muda dia tak boleh punya mikrofon. Okey, baik. Kita sebenarnya telah sampai ke penghujung konvensyen kompetian kita dan Ustazah mengambil kesempatan di sini ya, mungkin kulasohnya Ustazah buat sikit boleh ya kulasohnya, kesimpulannya dan sama-sama kita memikul tanggungjawab untuk membawa seni kita ke arah yang lebih bertamadun dan menepati batas-batas syariat dan jadikanlah seni ini sebagai medium dakwah untuk kita mengharap ya
semua manusia ke arah mencintai Islam, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan jangan lupa paling penting, seni itu sebagai satu wadah untuk kita melaksanakan amal makruf dan nahi mungkar, supaya insya Allah baratun tayyibatun wa rabbul ghafur, ya insya Allah.